Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas ataupun mereview ulang dua website code mining TRX di Android, yang pastinya di sini solo player juga bisa melakukan penarikan ya, karena untuk minimal penarikannya terbilang sangat kecil sekali teman. Nah, bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subscribe aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam websitenya. Nah, berhubung di sini untuk kedua websitenya kita harus menggunakan alamat TRX yang dari FaucetPie, jadi di sini saya langsung tutorialkan aja gimana cara ambil alamat ataupun address TRX dari FaucetPie, teman. Nah, ini bagi kalian yang belum tahu aja ya. Jadi caranya, ketika kalian sudah masuk ke dalam FaucetPie kalian, kalian langsung klik aja di bagian menu deposit. Nah, di sini ada alamat ataupun address koinnya, teman. Baik itu Bitcoin dan sebagainya ya. Jadi kita ambil alamat TRX karena ini adalah garapan TRX. Jadi seperti itu ya, teman, cara ambil alamat ataupun address koin dari FaucetPie. Nah, tidak hanya di FaucetPie aja. Jadi ketika kalian ingin mau ambil alamat ataupun address koin di setiap wallet, itu pasti masuk ke bagian menu deposit, teman. Jadi seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, di sini kita langsung masuk ke websitenya. Jadi website yang pertama yang ingin kita bahas adalah tronminer.tech ya teman. Ya, dimana di sini untuk websitenya sudah pernah saya review juga. Bahkan kemarin sudah saya melakukan live withdraw ya dan terbukti membayar. Nah, di sini kita akan coba update lagi untuk website ini teman. Nah, di sini ada FAQ-nya, jadi kalian bisa baca-baca aja untuk FAQ-nya. Ya, dimana di sini kita harus menggunakan alamat RX yang dari FaucetPie ya. Dan untuk bonus pendaftaran di sini sekitar 1 GHS teman. Nah, kemudian di sini kalian juga bisa baca yang lainnya, seperti kita dilarang double akun ya. Nah, kemudian di sini untuk minimum penarikannya juga sangat kecil sekali, yaitu hanya 0,2 TRX teman, dan tanpa dikenakan biaya fee ataupun potongan penarikannya. Selanjutnya, kalau kita lihat di bagian bawah, ini adalah statistik dari websitenya. Nah, untuk total usernya juga sudah lumayan ya, sekitar 4.165 user. Dan di sini total depositnya sekitar 7.000 TRX, dan total payoutnya di sini 754 TRX, teman. Nah, untuk websitenya sudah berjalan sekitar 7 hari online. Dan kalau kita lihat lagi di bagian paling bawah, di sini ada last transaksinya, teman, baik itu deposit maupun withdrawal ya. Nah, di sini untuk yang deposit kita bisa lihat 45 menit yang lalu ada yang melakukan deposit ya. Wow, ini sangat luar biasa sekali teman, sekitar 3.129 TRX ya teman. Kemudian ada yang 129, ada yang 5 TRX juga ya, jadi bermacam-macam teman. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian last withdrawalnya, di sini 2 menit yang lalu ya masih banyak yang melakukan penarikan ya, sebesar 0,8, 4,9, 1,3 ya. Jadi untuk minimal penarikannya juga sangat kecil sekali teman. Nah, kalau kita lihat di bagian transaksi, di sini masih ada deposit transaksi dan masih ada withdrawal transaksi. Nah, semoga aja websitenya masih terbukti membayar ya. Kita langsung aja untuk cara mendaftarannya, tinggal klik di bagian get started. Nah, selanjutnya di sini tinggal kita tempelkan aja alamat TRX kita yang sudah kita salin tadi dari FaucetPie kita teman. Kemudian kalau sudah, tinggal klik di bagian Start Mining. Jadi seperti itu aja untuk cara mendaftarnya. Kita tidak perlu menggunakan email maupun kita buat kata sandi ya. Nah, untuk loginnya juga sama, tinggal masukkan alamat TRX kalian, lalu klik di bagian Start Mining. Seperti itu ya untuk daftar dan juga loginnya. Nah, di sini kita langsung masuk aja. Untuk tampilan dashboardnya sendiri kurang lebih seperti ini. Dan di sini kita bisa lihat bahwasannya saya memiliki balance sekitar 32,3 TRX. Dan daily profit saya di sini sekitar 0,8 TRX ya, karena di sini saya sudah melakukan yang namanya deposit teman. Tapi bukan berarti di sini saya menyarankan kalian untuk deposit ya, karena saya tidak pernah menyarankan kalian deposit di website apapun, termasuk juga di website ini teman. Jadi jika kalian mau garap ya silakan, jika tidak ya juga silakan. Jika kalian depo ya itu hak kalian, jika kalian tidak depo juga hak kalian teman. Jadi kembali lagi kepada kaliannya ya. Nah, kemudian ketika kalian pertama kali mendaftar, seperti di FAQ-nya tadi, bahwasanya kita diberi kecepatan mining sekitar 1 GHS. Nah, di sini GHS saya sudah ada sekitar 16 GHS, karena kemarin saya sudah melakukan yang namanya pembelian GHS sekitar 15 GHS.
GHS, dan itu setara dengan 15 TRX ditambah dengan satu bonus pendaftaran di awal, jadi totalnya 16 GHS teman, kurang lebih seperti itu ya. Nah kemudian di sini kita langsung scroll aja ke bawah, di sini ada profit detailnya teman. Jadi di sini berhubung GHS saya ada 16 GHS yang bisa saya hasilkan perharinya sekitar 0,8 TRX, dan ini per 25 harinya sekitar 20 TRX teman. Nah jadi jika kalian ingin kalkulatorkan profit kalian, kalian bisa scroll ke bawah dan klik di bagian profit kalkulator ya. Nah di sini kita hanya mengestimasikan aja teman, misalnya kita ingin membeli 5 GHS ya. Nah untuk 5 GHS itu setara dengan 5 TRX teman, artinya 1 GHS nya sama dengan 1 TRX. Nah seperti itu ya, dan untuk minimal upgrade-nya di sini sekitar 5 GHS ya. Jadi untuk 5 GHS ini setara 5 TRX itu mungkin setara untuk rupiahnya sekitar 5.000 rupiah ya teman. Nah jadi untuk 5 GHS sendiri di sini perharinya kalian bisa mendapatkan 0,25 TRX. Artinya perharinya kalian juga bisa melakukan penarikan secara instan masuk ke dalam faucet pay kalian teman. Karena di sini untuk penarikannya instan payment ya. Nah langsung aja, di sini kita masuk ke bagian menunya, kita akan coba melakukan live withdraw. Kita klik di bagian withdraw yang bawah sebelum kita bahas untuk menu-menu yang lainnya ya. Nah di sini ya, jadi jika kalian belum belum melakukan yang namanya pembelian GHS, untuk menu withdrawalnya ini tidak bakal kebuka teman. Jadi seperti itu ya. Nah ini untuk minimal penarikannya dan ini maksimalnya. Oke, lanjut di sini saya klik aja di bagian maksimal karena saya akan WD semua. Nah kalau sudah seperti ini tinggal klik aja di bagian confirm request teman. Kita klik seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Nah di sini sudah berhasil ya, sudah ada keterangannya, your withdrawal request is being processed. Nah di sini sudah berapa kali melakukan penarikan dan ini sudah terbukti membayar. Nah ini untuk penarikan yang barusan 32,3 TRX, di sini tanpa biaya fee ataupun potongan penarikan. Kemudian statusnya di sini langsung paid ya, kita bisa lihat juga. Dan untuk jamnya di sini jam berapa ini ya? Jam 2.58 ya. Nah, ini waktu mereka ya, teman. Kemudian untuk tanggalnya tanggal 13 Agustus 2022. Nah, ini langsung masuk ke dalam faucet pay kita ya. Kita langsung cek aja. Yep, mantep banget ya. Di sini sudah masuk dari tronminer.tech sebesar 32,33 TRX normal payment di tanggal 13 Agustus 2022, teman. Nah, artinya untuk websitenya sendiri masih terbukti membayar sampai dengan saat ini ya. Tidak tahu juga besok, lusa, ataupun minggu depan apakah websitenya masih membayar atau tidak nantinya ya. Jadi, kalian tetap dior jika kalian ingin garap website ini, teman. Karena di sini kita harus melakukan yang namanya pembelian GHS minimal 5 GHS ya agar bisa melakukan penarikan. Oke, di sini kita kembali lagi ke websitenya ya. Di sini ada akun history, ini adalah history di akun kita, kemudian ini history deposit di akun kita. Selanjutnya ini adalah history withdrawal di akun kita. Nah, kita masuk dulu ke bagian history deposit. Nah, ini adalah history deposit di akun saya ya, teman. Nah, ini kemarin saya ada deposit sebesar 15 TRX ya di tanggal 6 Agustus, teman. Oke, lanjut. Kemudian kita bahas menu yang lainnya. Di sini ada menu referral. Jadi, jika kalian ingin share link kalian, ya kalian tinggal klik aja di bagian referral. Nanti kalian salin link kalian di sana ya, teman. Kemudian ini ada FAQ-nya. Kalian bisa baca juga untuk FAQ-nya ya, seperti tampilan di awal tadi. Nah, kemudian di sini ada news. Kita coba klik. Nah, ternyata ini ada informasi terbaru ya, teman, dari websitenya. Nah, di sini deposit 500 TRX bonus 10% ya yang langsung dikirim ke balance utama kita ya, teman. Nah, selanjutnya di sini juga ada referral contest-nya, teman. Kita bisa menghasilkan 50 hingga 1000 TRX ya dalam waktu yang ditentukan. Nah, di sini untuk start referral contest-nya itu di tanggal 12 Agustus 2022 hingga tanggal 6 September ya, teman. Untuk peringkat pertama sendiri di sini menghasilkan 190 TRX dan yang terakhir peringkat ke-10 mendapatkan 50 TRX ya, teman. Jadi sangat lumayan juga ya. Nah, jadi seperti itu aja ya, teman, untuk website tronminer.tech masih terbukti membayar per hari ini. Dan kita lanjut di sini ngebahas website yang kedua ya. Untuk website yang kedua di sini tronmingame ya, teman. Yang dimana website ini juga sudah pernah saya review, bahkan untuk website ini juga sangat legit sekali, teman. Nah, ini adalah statistik dari websitenya.
untuk total usernya juga sudah banyak sekali, sekitar 109 ribu user ya. Dan ini total payoutnya sekitar 79 ribu TRX. Dan untuk websitenya sudah berjalan sekitar 76 hari online teman. Kalau bisa dibilang untuk tampilannya mirip seperti yang tadi juga ya. Nah ini adalah transaksinya, baik itu deposit maupun withdrawal. Nah untuk yang deposit di sini masih ada transaksi ya, 1 jam yang lalu, 3 jam yang lalu. Kemudian kalau kita lihat di bagian last withdrawalnya juga masih ada transaksi, bahkan ini 10 detik yang lalu ya, 25 detik yang lalu, 39 detik yang lalu. Dan di sini untuk minimal penarikannya juga sangat kecil sekali. Oke, kita langsung aja untuk pendaftarannya seperti tadi juga, tinggal tempelkan alamat TRX kalian yang dari FaucetPay, lalu klik di bagian Start Mining. Untuk tampilan dashboardnya sendiri kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat di sini balance saya ada sekitar 0,00277 TRX ya, dan ini belum bisa ditarik karena untuk minimal penarikannya kalau tidak salah itu sekitar 0,025 teman. Tapi nanti kita akan lihat aja. Nah kemudian di sini perharinya saya mendapatkan sekitar 0,1089 TRX ya teman. Dan di sini juga saya sudah melakukan yang namanya pembelian GAS ya. Nah lanjut di sini kita masuk ke bagian menunya. Untuk menu-menu yang lainnya juga sama seperti tadi, jadi tidak usah saya jelaskan lagi ya. Kemudian untuk cara withdrawnya juga sama, tinggal klik di bagian withdraw, lalu di sini tinggal masukkan balance-nya, kemudian klik di bagian confirm request seperti itu ya. Nah ini untuk minimal penarikannya teman sekitar 0,025 TRX ya. Dan di sini saya tidak tahu juga apakah ini bisa gratisan atau tidak, karena kemarin pertama kali rilis ya untuk website ini itu bisa gratisan. Nah kemudian diupdate lagi bahwasanya untuk websitenya tidak bisa untuk gratisan. Jadi ketika kita ingin mau melakukan penarikan, kita harus melakukan yang namanya deposit juga teman. Jadi seperti itu ya. Bagi kalian yang penasaran, kalian bisa cek aja nantinya, ataupun kalian buktikan aja sendiri ya apakah bisa gratisan atau tidak. Nah tadi juga saya sudah melakukan penarikan dari website Tron Main Game ya. Kita langsung klik aja di bagian history withdrawal. Nah di sini kemarin saya ada melakukan penarikan sekitar 26,3 TRX, dan kita bisa lihat di sini tanpa biaya fee juga ya, tapi statusnya di sini pending teman. Nah jadi seperti itu ya, kemarin sempat pending dan sampai saat ini untuk balance yang ini tidak landing ya teman. Yang 26 TRX ini tidak landing sampai dengan saat ini teman. Karena kemarin ini waktu saya penarikan 26,3 TRX ya, ini kita harus melakukan yang namanya deposit dulu ya teman jika kita ingin mau melakukan penarikan. Nah di sini statusnya pending ya, di tanggal 10 ya, tanggal 10 Agustus. Nah kemudian barusan tadi saya melakukan penarikan tanggal 13 Agustus 2022. Dan di sini kita bisa lihat statusnya juga paid ya. Dan untuk balance-nya sekitar 1,3 TRX. Dan ini sudah masuk, kalian juga bisa lihat nanti story-nya di layar kalian ini ya. Selanjutnya di sini juga untuk minimal pembelian GAS-nya kalau tidak salah sekitar 5 TRX juga ya. Nah ini ya, 50 GAS ya teman. Minimal 50 GAS jika kita ingin membeli GAS-nya teman. Kita coba tulis saja 50 GAS. Nah untuk 50 GAS sendiri itu setara dengan 5 TRX juga ya. Jadi seperti itu ya, untuk kedua websitenya minimal depositnya sekitar 5 TRX teman. Dan untuk minimal withdrawnya juga sangat kecil sekali, 0,2 TRX dan juga 0,225 TRX ya teman. Nah jadi seperti itu ya. Dan mungkin saya rasa cukup sekian aja untuk pembahasan kali ini mengenai dua website cloud mining TRX di Android yang legit sampai dengan saat ini. Bagi kalian yang tertarik silakan aja, dan bagi kalian yang tidak tertarik tinggal skip aja teman. Mungkin segini aja, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Eko Gustiwa, pisan undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.